Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Apa yang kau lakukan di Kediri? Kau berkeliaran di jalan-jalan dengan berpakaian compang-camping seperti pengemis. Sebuah cara yang sangat sempurna untuk menyembunyikan jati dirimu yang sebenarnya. Kalau kau melihatku dalam keadaan seperti ini, karena memang seperti inilah aku akan mengamuk. Aku akan mencari kematian. Bumi ini sudah terlalu lama ketempatan tubuhnya yang penuh kotoran. Sekaranglah saatnya aku menemukan jalan kematian yang paling sesuai. Aku Kumbakarna. Akulah Kumbakarna. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singhasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singhasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenumang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Yvonne Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-15 dengan judul Singhasari. Dalam seri ke-437 ini dengan para pemain Chris Urspon sebagai Rudra Bondo, Nanang sebagai Diposari, Lili Nur Indahsari sebagai Ken Umang, Apip Burhan sebagai Sang Tumenggung Rangga Lampitan, Susi sebagai Danarwari, dan Asti Suhastra, pengantar cerita. Senopati Diposari mendengarkan kisah yang dibeberkan oleh Senopati Rudra Bondo dengan seksama. Kisah tentang masa silam Ken Umang yang diawali dengan pemerkosaan yang dilakukan oleh Sang Tumenggung yang adalah kakak iparnya sendiri. Ken Umang tidak peduli kakaknya sedang hamil tua. Dia harus melaporkan apa yang dialaminya itu kepada Danarwari, kakak perempuannya. Siapa? Siapa yang menangis? Aku, Kang Bo. Kau Ken Umang? Ada apa? Aku sedang bermimpi.
bermimpi naik kereta menyeberangi sebuah sungai. Lalu tiba-tiba aku mendengar ada orang menangis. Ternyata kau yang menangis. Ada apa? Mengapa kau menangis, Uma? Ada apa? Katakanlah ada apa. Bagaimana aku bisa mengerti dengan apa yang sedang kau hadapi kalau kau tidak mau menceritakannya? Ayo, Umang, berceritalah. Ada apa? Kamu. Iya, bagaimana? Aku. Kau kenapa? Aku diperkosa, Kamu. Apa? Ulangi, kan, Umang. Ulangi kata-katamu. Benarkah? Benarkah kau tadi mengatakan kau diperkosa? Iya, Kamu. Siapa yang melakukannya? Siapa yang berbuat, Umang? Umang, siapa yang melakukan kepadamu? Katakanlah, Umang. Siapa yang melakukannya kepadamu? Siapa? Siapa yang memperkosamu? Ada apa? Kakak. Umang, kakak. Adikku diperkosa orang. Ken Umang diperkosa orang? Benarkah begitu, Ken Umang? Ada orang yang memperkosamu? Aku baru saja pulang dari istana karena Baginda ada keperluan denganku. Akan tetapi begitu aku sampai di rumah, aku disuguhi cerita seperti ini. Ada orang yang berani kurang ajar memperkosa adik iparku. Siapa yang berani melakukan perbuatan laknat itu? Siapa? Ayo, katakan, Ken Umang. Biar aku sendiri yang akan mematahkan leher orang itu. Atau apakah kau sedang bermimpi? Rupanya kau sedang bermimpi. Sebaiknya kalau sekedar mimpi, jangan kau ganggu Kang Bokmu dengan cerita mimpimu. Bagaimana, Ken Umang? Aku. Kau sedang bermimpi? Aku. Berkatalah apa yang terjadi. Ken Umang, bagaimana, kakak? Apa yang telah menimpa Ken Umang, kakak? Mungkin adikmu sedang bermimpi dan menganggap mimpimu sebuah kenyataan. Kakak, aku merasa cemas. Ini persoalan pemerkosaan atas Ken Umang. Aku yakin ada apa-apanya. Mari kita ke bilik, kakak. Kita tanyai apa sebenarnya. Kau sedang hamil, Danarwari. Biarlah aku saja yang akan menanyai Ken Umang supaya ia bisa menceritakan masalahnya dengan leluasa. Kepadamu mungkin ia merasa berat bercerita, tetapi kepadaku ia akan terbuka. Berbaring lagi lah. Ingat, perutmu sudah sangat besar sekali. Kelahiran bayimu tergantung kepada ketenangan hatimu. Jangan pikirkan apapun. Ini urusanku. Baik, kakak. Aku akan temui dia. Ken Umang, baru saja kau hampir melakukan sesuatu perbuatan yang membahayakan keutuhan rumah tanggaku, yang juga rumah tangga kakakmu sendiri. Kau sendiri, apa yang telah kau lakukan, Kakang Temenggung? Kau telah menghancurkan hidupku. Aku kira tidak. Persoalan yang kau alami ini persoalan kecil. Sudahlah, Umang, lupakan hal itu. Aku telah minta maaf kepadamu. Jangan ceritakan apa yang terjadi pada kita kepada Kang Bo Ayumu. Kau lihat perutnya yang sudah sangat besar itu. Beberapa hari lagi Kang Bo Ayumu tentu akan melahirkan. Jika perasaannya tertekan dan tidak tenang, akan ada masalah dengan kelahiran bayinya. Kau tentu tidak mengharapkan kakak perempuanmu itu mati karena melahirkan, bukan? Maksudku, kau tentu tidak mengharapkan Danarwari mati karena ceritamu itu. Kakang Temenggung jahat. Lebih baik aku akan pulang saja. Aku tidak mau ikut di sini lagi. Aku tidak keberatan, Ken Umang. Dengan demikian, kau akan mengendapkan gejolak hatimu dan berusaha melupakan apa yang terjadi. Iya, sebuah cerita yang memelas, juga sebuah awal yang baik untuk persiapan menjadi pelacur. Apa yang dialami Ken Umang itu menyebabkan ia merasa tidak memiliki sesuatu yang berharga. Ia menganggap dirinya hina sekali, kotor, dan menjijikan. Nah, bukankah demikian, Rudo Bondo? Iya. Yeah. Lalu, bagaimana kelanjutan kisah itu? Ken Umang jadi pergi dari rumah Sang Temenggung itu? Iya. Yeah. Ia bermaksud meninggalkan rumah itu. Akan tetapi ada sebuah peristiwa lain yang terjadi.
yang nampaknya telah menjadi kehendak Yang Bataragung. Bagaimana? Pada saat itu pagi hari, Sang Tumenggung tidak berada di rumahnya. Ken Umang sedang mempersiapkan diri untuk pulang ke desanya. Lalu Danar Warih memanggilnya. Duduklah di sini, dekat sini. Kambo memanggilku. Iya. Matamu kulihat sembab, Umang. Kau nampak habis menangis semalaman. Kau akan pulang? Iya, Kambo. Semalam Kakang Tumenggung mengatakan kepadaku, ternyata kau sedang bermimpi. Hatimu sedang tidak tenang. Itulah alasanmu pagi ini bermaksud pergi dari rumah ini. Akan tetapi, aku bukan orang yang bodoh, Ken Umang. Aku mengetahui ada yang tidak beres. Umang, Kakak Tumenggung bukan yang telah memperkosamu. Kau tidak perlu mengangguk mengiyakan, Ken Umang. Tangismu telah menjawab. Maafkan aku, Kangku. Kehadiranku di rumah ini menimbulkan masalah seperti ini. Akulah yang seharusnya minta maaf kepadamu, Ken Umang. Suamiku telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan hatimu. Jagat Dewa Batara, aku tidak mengira Kakang Tumenggung akan mampu melakukan hal itu kepadamu, Umang. Aku melihat selama ini ia telah menganggapmu sebagai adiknya sendiri. Bukan karena kau adalah adikku, tetapi sikapnya memang menunjukkan hal itu. Maafkan aku, Kangpo. Kalau saja aku tidak tinggal bersama Kangpo. Jangan menyalahkan dirimu, Ken Umang. Kau jelas tidak bersalah. Suamikulah yang telah kehilangan kendali. Kilap. Aku bisa mengerti. Beberapa bulan ini aku tidak bisa melayani suamiku karena kehamilanku. Ia membutuhkan penyaluran. Ken Umang, demi aku, kau bersedia memaafkan perbuatan Kakang Tumenggung, bukan? Siang harinya, seorang prajurit telah ditugasi oleh Sang Tumenggung untuk mengantarkan Ken Umang kembali ke kampung halamannya. Sang Tumenggung sedikit menyesal, tetapi juga merasa lega karena ancaman terhadap ketenangan rumah tangganya telah berhasil dihindarkan. Sementara waktu terus bergerak, hingga kemudian malam berikutnya pun tiba. Kakang Tumenggung. Ada apa, Danar Warih? Aku ingin membicarakan sesuatu. Berkenankah Kakang mendengarkan? Soal apa, Danar Warih? Soalku, soal Kakang, dan barangkali soal Ken Umang. Danar Warih, sudahlah. Sebaiknya kau jangan memikirkan apapun. Tenangkan hatimu. Tugasmu sekarang ini adalah menenangkan dirimu. Tenangkan hatimu. Aku minta Kakang mau mendengarkannya. Sebab apa yang akan aku katakan ini hanya sekedar seandainya. Seandainya apa? Andai kata aku tidak berhasil. Maksudku... Tidak berhasil bagaimana? Telah banyak aku lihat, Kakang. Melahirkan bayi adalah sebuah perjuangan yang berat. Ada yang berhasil menunaikannya. Ada pula yang gagal. Aku bermaksud membicarakan seandainya aku gagal. Jangan bicara begitu, Danar Warih. Kakang, apa yang akan kubicarakan ini sekedar berjaga-jaga. Kemungkinan itu ada. Kakang diam saja. Kakang mendengarkan. Andai kata aku tidak berhasil melaksanakan tugasku menjadi seorang ibu, bersediakah Kakang mengawinkan Umang? Apa maksudmu? Maksudku sudah jelas, Kakang Tumenggung. Andai kata hal itu terjadi, aku mengharapkan anakku akan mendapatkan cinta dan kasih sayang yang sebesarnya yang dapat kuberikan. Dan itu hanya bisa diberikan oleh Ken Umang, adikku sendiri. Sikap dan cinta Ken Umang kepada bayiku tentu sebesar kasih sayangku pula. Danar Warih, aku tidak senang dengan pembicaraan ini. Aku tidak senang dengan angan-anganmu itu. Kau harus yakin kau akan berhasil menunaikan tugasmu sebagai seorang ibu. Tidak akan gagal. Dan waktu terus merayap bergerak meninggalkan dini malam menuju saat datangnya fajar pagi. Kakang Tumenggung. Ada apa? Kakang, aku merasa perutku pulas. Rupanya sudah waktunya aku akan melahirkan, Kakang. Tahan dulu. Sakit, Kakang.
aku akan mencarikan seorang dukun. Aku akan memerintahkan untuk memanggil dukun bayi. Kuatkan dulu, kuatkan. Pagi itu, saat matahari belum menyempurnakan sinarnya, hanya semburat warna merah menampakkan diri bagaikan sebuah kipas raksasa di langit timur. Tiga orang dukun sekaligus telah dipanggil oleh Sang Tumenggung. Keringat sebesar jagung berleleran di punggung dan di wajah Sang Tumenggung. Hatinya benar-benar tegang. Hingga kemudian pada saat fajar menyingsing, tangis bayi itu pun kemudian menyentakkan. Kang Rudrobondo, ya. Boleh aku menebak sesuatu? Bagaimana? Bayi itu telah lahir. Akan tetapi, ada sesuatu yang terjadi pada ibunya. Sesuatu yang bagaimana yang kau maksudkan itu? Seperti yang baru saja dipercakapkan dengan suaminya. Ia mati. Benar. Nyai Danarwari, istri Sang Tumenggung itu mati. Nampaknya apa yang dilakukan suaminya kepada adik kandungnya menjadi beban yang berat di dalam hatinya. Menumbuhkan rasa kecewa yang tidak tertahankan. Dan pada akhirnya, menyebabkan kematiannya. Benar. Kakang, aku sudah tidak sabar lagi untuk mengetahui siapakah sebenarnya yang kau maksud dengan Sang Tumenggung itu. Siapa? Katakanlah. Rupanya kau sudah tidak sabar lagi untuk mengetahui. Ayolah Kakang, katakanlah cepat. Yang aku sebut-sebut dengan sebutan Sang Tumenggung tadi adalah Kakang Ranggalampita. Senopati Diposari benar-benar terkejut ketika Rudrobondo mengatakan bahwa Sang Tumenggung adalah Ranggalampitan, pimpinan Ganter yang sekarang telah menjadi penguasa di Kediri, menjalankan kekuasaan Raja Singasari yang berkedudukan di Tumapel. Diposari termangu beberapa saat dan kemudian mengangguk-anggukan kepalanya. Bukan main. Bagaimana Diposari? Benar-benar sangat mengejutkan. Di luar dugaan bahwa yang kau ceritakan sebagai Sang Tumenggung itu adalah Tuan Ranggalampitan, pemegang kuasa Baginda Rajasa di Kediri. Ya, itulah orangnya. Tampaknya sebuah persoalan yang besar akan dihadapi oleh Tuan Ranggalampitan. Hal itu akan terjadi ketika Baginda Sri Rajasa atau Ken Arok meminta Ken Umang untuk bercerita tentang masa silamnya. Ya, sebenarnya tidak patut dan tidak pada tempatnya atau boleh disebut sebagai sikap yang kekanak-kanakan. Seandainya Ken Arok mencemburui masa silam Ken Umang. Sebenarnya aku juga mencemaskan akan hal itu. Bisa jadi Ken Arok yang bermaksud menghapus bayang-bayang suram Ken Umang akan melenyapkan Kakang Ranggalampitan. Nampaknya sulit bagi Ken Arok untuk menerima kenyataan bahwa apa yang dialami oleh Ken Umang itu terjadi jauh sebelum Ken Arok mengenal Ken Umang. Akan lain halnya jika Kakang Ranggalampitan melakukannya setelah Ken Umang menjadi milik Ken Arok. Iya, nampaknya akan banyak masalah yang timbul di masa depan. Atau kalau bisa dikatakan, mendung masih menaungi langit Singasari. Oh ya, ceritakan kelanjutan dari kisah itu, Kakang Rudrobondo. Kematian istrinya benar-benar membuat Kakang Ranggalampitan sangat terpukul. Ia nampaknya menyesal sekali. Beberapa hari lamanya ia terlihat sering merenungi kuburan istrinya yang berada di luar kota Raja Singasari. Bahkan ada kalanya tidak mengenal waktu. Pernah terjadi, Tumenggung Ranggalampitan itu menunggu kuburan istrinya semalaman. Bagaimana dengan bayinya? Kakang Ranggalampitan memanggil seorang perempuan yang ditugasi untuk merawat bayi itu. Kebetulan perempuan itu masih sedang menyusui. Ya, lalu bayi itu disusuinya. Beberapa hari lamanya Kakang Ranggalampitan kehilangan gairah hidup. Hingga kemudian ia memutuskan untuk memenuhi permintaan istrinya yang diucapkan sesaat sebelum meninggal. Dengan berkuda Kakang Ranggalampitan menuju ke kampung halaman istrinya. Mertuanya terkejut mendengar kabar yang dibawa oleh anak menantunya itu. Dan kemudian tangis pun meledak di rumah yang terletak di sebuah desa yang terpencil itu. Dan pada sebuah kesempatan, Ranggalampitan mengajak Ken Umang berbicara tanpa ada orang lain yang mendengar pembicaraan itu. Bagaimana keadaan Ken Umang? Baik. Syukurlah. Sebaliknya dengan aku.
Beberapa hari ini aku seperti orang gila. Tangis anakku yang meledak. Dan aku tidak tahu harus berbuat apa untuk mengatasinya. Membuatku seperti orang gila. Bayi sekecil itu seharusnya mendapatkan dekapan kasih sayang ibunya. Seharusnya ia mendapatkan makanan dari menyusu pada ibunya. Akan tetapi semuanya itu tidak didapatkannya. Untuk apa Kakang Temenggung menceritakan semuanya itu kepadaku? Berkaitan dengan apa yang diucapkan oleh mendiang istriku, Danarwari. Apa hubungannya dengan aku? Ada hubungannya, Kenumang. Sebaiknya aku menceritakan sesuatu kepadamu. Maka Tumenggung Ranggalampitan menceritakan apa yang pernah diucapkan oleh Danarwari di malam menjelang melahirkan bayi dan hari kematiannya. Ken Umang mendengarkan dengan seksama, namun kemudian di sudut bibirnya menyempul sebuah senyum, senyuman yang sinis. Itulah yang diucapkan oleh kakak Danarwari. Agar kakak mengawiniku? Iya. Aku tidak mau. Aku tahu niat kakak melaksanakan amanat kakak Bu Ayu Danarwari itu lebih didorong untuk mencarikan ibu bagi anakmu. Aku tidak mau. Aku tidak sudi. Seharusnya saat ini aku masih seorang gadis, seorang perawan. Sebelum apa yang kumiliki itu, kakang renggut dengan paksa. Dengan keadaanku yang masih perawan, aku bisa mendapatkan seorang suami seperti yang aku senangi dan sesuai dengan seleraku. Sedang orang macam kakang Temenggung bukan orang yang memenuhi seleraku. Apalagi untuk menjadi pengasuh anakmu, bayi. Bermimpi pun tidak sudi. Aku tidak sudi menjadi istrimu. Apalagi menjadi pengasuh bayimu yang bukan anakku, bukan bayi yang lahir dari garis keturunanku. Meski aku sekarang bukan gadis lagi, akan tetapi aku akan membuktikan aku mampu mendapatkan lelaki seperti yang aku inginkan. Bahkan aku telah membayangkan lebih jauh lagi. Akan kubuat para lelaki kaummu tergila-gila kepadaku. Akan aku buktikan bahwa aku mampu mendapatkan orang yang mempunyai kedudukan jauh lebih tinggi dari kakang Ranggalampitan. Iya, Ken Umang telah membuktikan kata-katanya. Sekarang ia bahkan tengah berada di dalam pelukan orang yang memiliki kekuasaan tertinggi dan kesaktian tiada terkira di Singasari. Ya, itulah yang mengagumkan pada wanita. Maksudmu apa? Letak kekuatan harimau pada taringnya, kekuatan seekor ular pada bisa yang dimilikinya, kekuatan lelaki pada otot-ototnya, sedangkan letak kekuatan perempuan adalah pada kecantikannya, lirikan matanya, tutur lembutnya. Kekuatan itulah yang kelak akan menggilas Tuan Ranggalampitan. Semakin kita bicarakan hal ini, semakin kita lihat bahwa Tuan Ranggalampitan berada dalam bayang-bayang bahaya. Tetapi ada sesuatu yang membuatku heran. Tentang apa? Bagaimana mungkin Ken Umang yang menaruh dendam pada kakak iparnya itu bisa bekerja sama dengan kakak iparnya untuk menjadi mata-mata yang diselundupkan ke Istana Kediri dan langsung menyadap segala keterangan dari pembaringan Baginda Kertajaya? Itu karena aku. Karena kau? Iya. Oh, rupanya kau juga berada dalam bahaya. Mengapa kau menyimpulkan seperti itu? Aku yakin kau pasti salah seorang di antara sekian banyak orang yang pernah merasakan kehangatan pelukan Ken Umang. Benar kan? Ketika itu dari seorang prajurit bawahanku, aku mendengar tentang seorang perempuan nakal, pelacur, yang terkenal memiliki kecantikan yang sangat luar biasa. Pelacur yang memiliki langganan kelas senopati ke atas. Aku datangi pelacur itu sebagaimana layaknya lelaki yang membutuhkan kehangatannya. Rupanya ia sangat terkesan kepadaku, sehingga aku dengan mudah mengorek segala keterangan tentang dirinya. Ia bercerita tentang masa silamnya. Disitulah aku terkejut ketika mengetahui ternyata Ken Umang adalah adik ipar dari kakang Ranggalampitan, pimpinan ganter yang menjadi atasanku sendiri. Oh. Aku sungguh-sungguh terkejut. Namun tiba-tiba aku mempunyai sebuah gagasan. Aku membutuhkan seseorang yang memenuhi syarat untuk aku selundupkan ke Istana Kediri. Itulah sebabnya aku menendangnya ke atas. Apa yang kau maksud dengan menendangnya ke atas? Aku mengirimkan Ken Umang untuk menyadap segala keterangan langsung dari pembaringan Baginda. Oh, bukan main. Benar-benar sebuah kisah yang menarik dan mendebarkan. Sekaligus menumbuhkan kecemasan di dalam hatiku tentang nasib Ranggalampitan. Aku tidak yakin Ken Umang akan menyimpan rapat-rapat.
Atau jika ia memang tidak ingin rahasianya yang paling kelam itu diketahui oleh Ken Arok, Ken Umang masih bisa mempengaruhi Ken Arok untuk melampiaskan dendamnya kepada Kirangga. Rupanya benar seperti apa yang telah kau katakan. Harus ada orang yang mengingatkan Ken Arok. Aku tidak berani melakukan hal itu. Apalagi aku. Menurutku, siapakah orang yang mempunyai pengaruh terhadap Ken Arok yang dapat dipergunakan untuk menyampaikan kepadanya tentang Ken Umang tanpa membahayakan orang itu? Brahmana Logawi. Brahmana Logawi? Iya, Brahmana Logawi. Tetapi di mana kita dapat menemukan orang itu? Orang itu kelayang kabur kanginan. Ya, kita berharap suatu saat kita dapat menemukannya. Baik, demikianlah Senopati Rudrapando dan Senopati Diposari kemudian kembali setelah merasa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Mereka berkuda di tengah kota Raja Kediri yang sepi. Bekas peperangan yang terjadi ternyata masih menyebabkan Kediri senyap. Waktu terus bergerak mengantarkan Kediri ke arah pagi. Baik Rudrapando maupun Diposari tidak sempat tidur meski parang sejenak pun. Karena beberapa saat kemudian mereka telah berada di alun-alun. Diposari harus mengikuti rombongan Ken Arok kembali ke Tumapel. Sedangkan Senopati Rudrapando tetap tinggal di Kediri. Apakah kau sudah siap, Ken Umang? Hamba tuanku, hamba telah siap. Kau bisa berkuda bukan? Hamba bisa tuanku. Jika demikian kau harus menggunakan pakaian yang lain. Pakaian khusus untuk berkuda. Perjalanan ke Tumapel cukup jauh, membutuhkan waktu beberapa hari. Kalau kau berharap kau akan ditandu, baru sebulan yang akan datang akan sampai di sana. Hamba tuanku, jika demikian, hamba akan berganti pakaian. Demikianlah, ketika langit di timur semburat, rombongan yang akan kembali ke Tumapel telah siap. Semuanya ada sekitar 20 orang yang akan menempuh perjalanan dengan menunggang kuda. Ken Arok memberikan beberapa pengarahan kepada para senopati yang berkumpul di halaman istana itu, serta secara khusus meninggalkan pesan-pesan yang perlu dilaksanakan Rangka Lampitan. Ken Umang berdesir ketika matanya bersirobok dengan tatapan mata bekas kakak iparnya itu. Ada sesuatu yang bergolak di dalam dadanya yang hanya Ken Umang sendiri yang mengetahui bagaimana rasanya. Kakang Rangka Lampitan. Hamba tuanku. Aku titipkan Kediri beserta segala cara penanganannya kepada Kakang Rangga. Segala perintah tuanku akan hamba laksanakan dengan sebaik-baiknya. Hal yang paling penting harus Kakang kendalikan adalah para prajurit. Untuk beberapa lama, para prajurit Tumapel biarlah berada di sini. Nanti berangsur-angsur Kakang bisa mengirimkan kembali ke Tumapel. Hamba mengerti tuanku. Sebelum kami semuanya berangkat, adakah sesuatu yang akan Kakang sampaikan kepadaku? Tidak ada tuanku. Baiklah, jika semuanya sudah siap, mari kita berangkat. Semuanya boleh naik ke atas kuda. Nampak Ken Arok melambaikan tangannya kepada Ken Umang yang telah berpakaian seperti laki-laki. Rangka Lampitan menundukkan wajah ketika Ken Umang melintas di depannya. Ken Umang bersikap seolah tidak pernah terjadi apa-apa antara dirinya dengan bekas kakak iparnya itu. Maka dengan dibantu oleh Ken Arok, Ken Umang kemudian naik ke atas kuda. Semua sudah siap? Baiklah, ayo kita berangkat. Rombongan yang terdiri dari sekitar 20 orang itu kemudian berderap meninggalkan alun-alun kota Kediri menuju ke Tumapel, ibu kota Singasari. Debu mengepul tebal ketika rombongan berkuda yang cukup besar itu melintas. Dan ketika melintasi Gapura Timur, matahari mulai menyempulkan diri. Nah, bagaimanakah perjalanan rombongan itu ke Tumapel? Bagaimana pula hubungan antara Ken Umang dengan Ken Arok? Dan apakah Raja Singasari pertama itu akan mengambilnya sebagai istri? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.